apa ya? Tapi coba pertanyaannya sama dengan grup 3. Yang pertama, bagaimana memperluas cakupan provider-based testing di luar layanan kesehatan dan inovasi apa yang dapat dilakukan untuk menjangkau wider population? Yang pertama kami bahas adalah meningkatkan pemeriksaan atau tes di layanan mandiri, jadi di luar fasilitas kesehatan pemerintah. Jadi mulai dari praktek pribadi, dokter atau bidan di klinik pribadi, dan yang banyak, yang terutama yang banyak yang belum terpapar dengan info HIV. Yang kedua, mobile testing. Layanan bergerak ini sebetulnya sudah banyak terimplementasi di beberapa daerah, cuman mungkin yang akan dioptimalkan adalah sebelumnya melakukan pemetaan hotspot dulu oleh dinkes atau puskesmas, kemudian dijalankan tidak hanya di event-event yang berhubungan dengan HIV, tapi juga di luar itu. Misalnya ada contoh tadi Dr. Santoso bilang ada acara safety riding ya dok. Nah di situ bisa dimasukkan di event yang di luar HIV sebetulnya. Kemudian juga event-event tertentu itu bekerjasama dengan universitas, bahkan acara keagamaan di rumah ibadah. Kemudian untuk hidden population tadi yang kita tahu bahwa sekarang offline hotspot mungkin sudah banyak ditutup, tapi online hotspotnya makin banyak, dan justru itu yang menjadi PR kita untuk menjangkau mereka. Nah, yang kami bahas di sini yang pertama adalah mengoptimalkan aplikasi kesehatan seperti misalnya saya sebut merek ya, seperti Halodoc, itu untuk bisa masuk ke media sosial lebih luas seperti Tinder dan lain-lain, untuk aplikasi kencan seperti Tinder, Wigo dan Wigo? Swinger, Wigo bukan dia. Wigo travel ya. Oke. Pokoknya intinya seperti Tinder dan kawan-kawannya. Nah, dari situ tujuannya juga untuk melingkan klien dari konsultasi online untuk ke bertemu dengan dokternya, jadi dari online ke offline. Kemudian tadi juga ada masukan dari satu layanan di Tangerang. Jadi kita tidak hanya yang dicoba di notif atau diajak tes itu tidak hanya pasangan, tidak sebatas pada pasangan, tapi juga teman-teman sepermainannya. Jadi tidak hanya notifikasi pasangan, tapi juga untuk peer-nya. Dari bahasan tersebut keluar beberapa rekomendasi. Yang pertama dari sisi political, diharapkan ada sinergi antar lintas sektor terutama kebijakan di level daerah. Tadi yang kami bahas tidak hanya pemerintah tapi juga KUA dan lain sebagainya. Kemudian pembagian tentang tanggung jawab pengadaan reagen rapid test yang jelas. Jadi mungkin secara logistik tidak ada masalah, tetapi punya wewenang tentang pembagian dan distribusinya ini di beberapa daerah masih jadi masalah, masih belum jelas siapa yang sebetulnya berwenang. Kemudian tadi dari sisi sosial tidak hanya notifikasi panjangnya, tapi juga peer group notifikasi. Kemudian untuk dari teknologi jelas untuk tadi yang aplikasi-aplikasi itu memperluas penetrasi aplikasi kesehatan di media sosial. Kemudian rebranding puskesmas ini menarik. Jadi puskesmas untuk bahkan banyak orang mungkin masih banyak yang enggan pergi ke puskesmas karena beberapa alasan. Nah, oleh karena itu kita merekomendasikan agar puskesmas juga merebranding layanan mereka melalui entah itu website kah atau media sosial kah. Kemudian dari sisi legal, ada payung hukum untuk anak yang datang tanpa orang tua atau pengampu, karena mungkin untuk anak-anak yang untuk kategori anak yang datang ke layanan untuk tes mungkin hanya didampingi oleh teman LSM, apakah ada payung hukumnya untuk pemberi layanan kesehatan ketika mentes mereka. Kemudian dari yang terakhir, logistik, tata laksana distribusi kondom diperbaiki. Oke, terima kasih. Dokter Anti, Dokter Anti. Presentasi kelompok 4. Selanjutnya kelompok